Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan anak rimba. Jadi, kondisi padi anak rimba tahun ini sebagian sudah menguning ya. Ini dia. Ada yang menguning, ujungnya sudah menguning ya. Dalam pengisian bulir ini. Jadi ini bulan 12 ya, mau masuk bulan 12. Sudah masuk musim hujan ini. Ini agak ngeri juga karena padi anak rimba ini lumayan tinggi. Padi CBD ya, CBD 04 kalau nggak salah, entah CBD murni. Karena kemarin kami ambil bibit sama tetangga ya. Untuk tahun ini burung pipit sangat banyak. Untuk bulirnya besar-besar ini dia. Bulirnya mantap. Jadi kami ini ingin menyemprot bulir ya. Tapi karena sering hujan, udah berapa hari hujan. Ini pun sekarang mendung dia. Jadi kami tunda dulu untuk penyemprotan bulirnya. Tapi sudah kami semprot sekali kemarin. Padahal sudah kering, tapi karena hujan sudah ada airnya di dalam lagi tergenang ya. Ini tambah lama menguningnya karena udah ada air lagi. Untuk padinya alhamdulillah nampak oke. Penyemprotan kami lakukan sudah 3 kali ya. Penyemprotannya sudah 3 kali. Ini dia yang banyak yang sudah menguning ya. Sekitar 30% lah menguning, lain masih menghijau dia. Oke, terima kasih. Ini saja info yang bisa kami bagikan ya. Salam petani Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.